Toyota meluncurkan All New Alphard dan All New Velfire, MPV premium dengan peningkatan desain dan fitur terbaru. Toyota Motor Corporation telah merilis pembaruan untuk MPV premium mereka, yaitu All New Alphard dan All New Velfire. Toyota melakukan berbagai perubahan pada Alphard dan Velfire terbaru ini, termasuk pada sektor eksterior, interior, dan performa. Demi meningkatkan kenyamanan, Toyota juga mengurangi getaran dan kebisingan pada mobil mewah ini. Selain itu, Toyota juga menyediakan varian Hybrid Electric Vehicle, HEV, pada kedua model tersebut, selain varian bermesin bensin. Pabrikan ini juga berencana untuk meluncurkan versi plug-in hybrid, PHEV, di masa mendatang, seperti yang diumumkan dalam laman resmi Toyota pada Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Desain mobil ini tampil lebih segar dengan dimensi panjang 5.000 mm dan lebar 1.850 mm, memberikan kenyamanan bagi penumpang. Dalam desain yang mengusung tema, Forceful X Impact Luxury, bagian depan mobil terlihat sangat berbeda dari generasi sebelumnya, lampu depan menjadi lebih tipis dan tertata dengan rapi. Kedua Alphard dan Velfire terbaru ini tetap mempertahankan desain grill besar mereka, namun, MPV ini tampak lebih mempesona dengan air intake yang lebih lebar, memberikan keunggulan aerodinamika pada mobil. Dalam membahas MPV seperti Alphard dan Velfire, bagian yang paling penting terletak pada interior. Toyota telah mengembangkan fasilitas seperti super long overhead console yang terletak di langit-langit mobil, universal step sebagai pijakan penumpang, dan center pillar long assist grip yang membantu penumpang naik ke dalam kendaraan. All new Alphard dan Velfire dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membantu pengemudi, seperti intra-lane steering assist, deceleration assist, remote park, cruise control, dan lane tracing assist. Dari segi performa, All new Alphard bermesin bensin menggunakan mesin 2,5 liter 2RV yang dikombinasikan dengan sistem transmisi Super QVT canggih juga terdapat pilihan penggerak roda depan dan 4 roda. Selain itu, tersedia juga opsi mesin hibrid dengan series paralel hybrid system A25AFXS 2,5 liter yang dikombinasikan dengan transmisi ECVT, dan tersedia pilihan penggerak roda 2 atau 4. Sedangkan untuk Velfire, tersedia mesin 2,4 liter turbo T24AFTS yang lebih kecil daripada mesin 3,5 liter V6 pada versi sebelumnya. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi direksif 8 percepatan dan sistem penggerak roda 2 dan 4. Berbeda dari versi bensinnya, All New Velfire dengan opsi teknologi hibrid menggunakan mesin yang sama dengan Alphard, yaitu series paralel hybrid system A25AFXS 2,5 liter dengan transmisi ECVT juga tersedia opsi penggerak roda 2 atau 4. Toyota menyajikan dua varian pada kedua model ini, yaitu Z dan Executive Long. Di Jepang,
All New Alphard varian Z dibanderol dengan harga 5,4 juta hingga 6,4 juta yen atau sekitar 569,8 juta rupiah hingga 677,5 juta rupiah, tergantung pada pilihan varian mesin. Sementara itu, untuk varian eksekutif Longe, All New Alphard dijual dengan harga yang lebih tinggi, yaitu antara 8,5 juta hingga 8,72 juta yen atau sekitar 896,9 juta rupiah sampai 920,2 juta rupiah. Untuk All New Velfire, varian Z dibanderol dengan harga 6,5 juta hingga 7,12 juta yen atau sekitar 691,2 juta rupiah hingga 751,3 juta rupiah. Sedangkan untuk varian mewahnya, eksekutif Longe dihargai sekitar 8,7 juta hingga 8,92 juta yen atau kisaran 917,9 juta rupiah sampai 941,1 juta rupiah.